Hai, aku Dimas. Aku Anggi. Gue Megan. Aku Bunga. Ya, hari ini ada di video Asmaraku untuk menebak produk berdasarkan review customer. Sebelum kita lanjutin, gimana kalau misalnya subscribe dulu YouTube-nya asmaraku.com. Jangan lupa di like juga video ini ya. Jadi di sini kita akan dikasih review dari customer yang ada di asmaraku.com. Nanti dari review tersebut kita akan menebak kira-kira produk apa sih yang di review atau dibeli oleh customer kita. Yeah. Gimana kalau misalnya kita buka aja satu langsung? Duluan deh, sebagai kakak senior. Kakak senior, ini, silahkan ya, buka dulu ya. Harus banget ya pakai sumpit. Tuh kan jatuh ya, bagus. Kita lomba apa? Kerjasama? Kerjasama. Kerjasama. Aduh, makasih ya, ini sangat spesifik. Dari Mas Anonymous. Enak dipakainya, tuh bintang 5. Isinya enak dipakainya, bikin enjoy, tahan lama, thanks. General lagi. Enak dipakainya. Pasti laki-laki sih, enjoy tahan, tapi gak tahu juga. Kondom. Oh, dipakainya berarti kondom atau tisu. Enak dipakai. Kalau misalnya obat diminum. Oh iya. Ih, pinter banget. Udah, tebak aja lo. Apa maunya? Dipakainya. Aku maunya kondom. Enak dipakainya, bikin enjoy. Durex performa. Durex performa. Ya udah. Supreme performa. Bagaimana, Ibu? Pasti salah. Ini kita yang duit tahan. Tuh, tahan lama. Analisa gue tidak berarti, anjir. Katanya mantap, tahan beberapa hari. Bagian beberapa harinya gue pusing sih. Apa? Anjir, serem banget. Beberapa hari sebelum yang vitalitas. Berarti dia kayak tegang mulu gitu, nggak lemes-lemes gimana sih? Atau produknya tahan beberapa hari? Oh, tidak membantu ya review. Menarik ya? I don't know, gue seawam itu tentang hal seperti ini. Oh, ini madu kuda liar itu nggak? Madu liter itu? Emang dia tahan berapa hari? Iya, oke. Di emut. Oke, next. Ini apa nih? Dari Anonymous lagi. Bintang 5, luar biasa. Sekali oles tahan 10 ronde. Jadi lagi ngapain? Waduh. Sih. Udah pasti tisu basah sih. Oh gitu? Iya, tisu basah. Sekali oles 10 ronde. Tisu magic ya? Iya, magic tisu. Yang kalau dibuka, ibunya beda. Iya, ceweknya lain ya bajunya itu ya. Magic tisu. Apakah benar magic tisu? Laki banget, bikin kuat sampai pagi. Buktikan kamu laki banget. Tahu ini gue mah. Oh, gue tahu kopi laki. Kopi laki. Kopi laki. Yes. Nah, kedua kita. Baik. Lanjut ya, mudah sekali nih ya. Yang pun review kayak gini dong. Mudah. Yang lain apa kek gitu, kue-kue asmaraku gitu. Pengalaman pertama. Menurut saya, produk yang beli cocok untuk kami yang baru menikah dalam hal hubungan suami istri karena ada sesuatu yang berbeda variasi dalam bermain. Thanks. Iya, iya, aku juga mikirin gitu. Ini ada sesuatu yang bergetar. Geter-geter ya? Durex Play atau apa? Atau Vivo 5. Atau lubrikan juga bisa sih. Variasi dalam bermain itu berarti kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini B aja. Ya, B aja. Ini sesuatu yang sangat tidak natural. Oh, helpful tuh. Ada yang nge-like. Oh. Dua. Durex Play. Yeay! Wow!
bisa tuh. Aduh. Reviewnya tuh produknya bagus, nyaman digunakan, info dari suami saya. Sangat informatif ya. Sangat dari informatif. Suami saya. Iya. Ini info dari suami saya. Ini suaminya makainya siapa? Iya, suami lu pakainya sama siapa? Tapi tidak sama suaminya. Nah, bisa jadi. Emang apa penjelasannya? Iya, dan ini yang beliin istrinya nih. Istri nyaman. Biasanya mau apa dari suaminya? Mau enak. Semuanya nyaman sih, aku udah pakai. Gue yang ini dokter boy ke obatku. Anjir, sama orang udah pada obatku. Lebih terasa nikmat. Jujur, setelah sebulan pakai rasanya seperti waktu pertama kali melakukan. Ini melakukan apa dulu nih? Merapatkan ya, sesuatu yang bergunanya merapatkan nih. Kan pertama kali melakukan itu kan berarti merapatkan nih. Ya, gue sari rapat. Sari for sure, yakin gue. Yeay, orang gue ngintip ini kemarin. Lo tau gak Crystal Lake apa? Gak tau sih sebenernya juga. Mohon maaf nih. Aduh, ini kayaknya kita di apa ya? Di, gak cocok nih anjir kita. Dipecat aja apa nih? Orang lain yang lebih tau mungkin yang lebih bagus nih. Nah, ini nih. Apa tuh? Puas banget. Udah hampir setahun pakai ini dan gak pernah bau lagi sampai sekarang. Minusnya adalah ketika kita lupa beli barang ini, skip aja sebulan, si bau datang lagi. Walaupun palingan pas lagi mau subur atau pas hormon naik, tapi emang kelihatan hasilnya dan gak bakal rugi. Oh, ini sih kayak dari bau-baunya sih. Kayaknya itu deh. Apa namanya? Feminine hygiene. Feminine, iya betul sekali. Feminine hygiene. Tapi apa ya? Kalau spesifik produknya, aku akan resiki. Resiki mungkin. Resiki. Produsernya kurang ini ya. Kita tertipu ada yang kurang kreatif. Top banget. Dari siapa? Dari S, bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Belakangnya I. Panjangnya. Alatnya enak banget pas dipakai, nggak bikin sakit pokoknya. TOP banget, kopi parfumnya. Gak salah belanja di asmaraku.com kalau belanja kebutuhan wanita emang cocok di sini. Alatnya enak banget pas dipakai. Gak bikin sakit, belanja kebutuhan wanita. Emang ada alat yang bikin sakit? Cewek pakai alat apa ya? Kayaknya tuh kita gak bilang vibrator. Gue cewek. Gue sama sekali no clue sih. Karena so, alat ya? Alat. Kalau laki-laki, kalau menstrual kan aturan dia bilangnya bisa menampung cairan menstruasi sampai 12 jam gitu. Ini gak bikin sakit, berarti dia expect. Dia kira bakal sakit. Ya mungkin misfit sih. Alat kegel ya? Saya sebagai ibu gak tau gitu. Apa sebenernya? Perubahan istri saya memanjang dan membesar. Istri saya kewalahan dan sangat puas karena beberapa kali klimak. Apa di maerot mungkin? Apa itu maerot? Ada maerot di asmaraku. Ini memanjangkan. Memanjang dan membesar. Apa ya? Apa ya? Dokter Boy kasih tetap semuanya aja dokter. Gue yakin ini dokter Boy ke obat kuat si dokter Boy ke lagi ya dokter Boy ke neohormovitor neohormovitor anjir udah mendekati lah kita. Yeah! Gila kamu membacakan. Ya, mungkin memang penisnya dia terjadi sesuatu kali terus jadi beli kali ya.
buat yang emang mau dapetin produk-produk yang tadi yang udah kita tebak, ya, yang tadi kita tebak, walaupun salah benar tapi semuanya bermanfaat sih. Betul. Nah itu bisa langsung ke baraku.com. Dan nanti juga jangan lupa kasih review, karena kalau kita kasih review ada voucher ya? Iya, dapat voucher langsung. Dapat voucher, jadi kalau kalian kasih review nanti kalian bakal dapat voucher belanja. Jadi belanja sekali, review terus dapat voucher lagi. Lagi dapat voucher lagi, dapat lagi, review lagi, dapat voucher, review lagi. Nggak selesai. Di like video ini, komen, share, dan juga subscribe teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena video kita akan tayang setiap hari Rabu jam 12 siang. Lalu jangan lupa untuk di follow juga Instagram kita di @asmarafal_id karena nantinya dan nantinya kita bakal banyak share, ada Q&A, ada share informasi, ada banyak tips, segala macam. Pokoknya sekarang tuh udah kece banget deh Instagram kita. Gila lah, mau lagi siapa yang bikin kontennya? Ini. So, see you in my next video. Ya, my last video. Dadah. Dadah.